Kita bersama dengan Shaliza Shafrizal daripada Jejak Sate ni yang nak kongsikan menu sate. Betul. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, kalau cakap tentang sate ni, ada orang suka makan sate daripada Johor. Betul. Ada orang suka makan sate daripada Pulau Pinang. Ada orang suka makan sate KL. Okey, tapi kalau ini resepi sate daripada mana ni sebenarnya? Kita daripada KL. Adakah ini resepi turun-temurun ke atau bagaimana? Betul, ya. Ini resepi turun-temurun. Kita dah 30 tahunlah kita buat sate. 34 tahun. Okey. Kalau kita bercakap tentang daging ni kan, ialah mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang dapat daging korban tu, mereka nak macam mana nak variasikan, nak varietikan kita punya menu kan. Okey. Mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton dari segi bahan-bahan yang diperlukan kalau kita nak buat sate ni. Okey, first sekali bahan-bahan dia kita ni lengkuas, salia, bawang merah, bawang putih dan serai. Jadi kita blend semua dan kita akan dapat yang macam ni. Saya dah blend siap. So yang ni kita nak gaulkan dia. Kita gaulkan dengan daging ni. Okey, sambil Liza buat ni, nak tanya jugalah. Dari segi pemilihan daging ni, adakah kita tak kisah je sebenarnya? Boleh pakai daging yang bahagian mana ataupun sebenarnya bahagian mana yang sesuai ataupun elok untuk kita jadikan sate? Okey, bahagian sate yang elok yang kita ni, kita guna batang pinang. Sebab batang pinang dia lembut. So, kalau bahagian-bahagian lain tu dia agak keras sikit. Kita dah cuba. Tapi kalau tak apalah, kalau kita ada daging kat rumah tu, kalau kita nak cuba, kita boleh juga cuba. Boleh. Okay. Kena rebus dulu sikit sebab dia memang liat sikit lah. Tapi yang paling menarik perhatian saya sebenarnya penonton-penonton, selain daripada isi daging ni, kalau kita lihat ni ada juga bahagian tirisan-tirisan lemak ni. Selalu kadang-kadang orang kalau dia masak dia nak buang lemak ni. Tapi kenapa kita ada tirisan lemak ni? Okey, lemak ni dia untuk bagi daging ni lagi lembut, juicy. Masa kita bakar tu, dia akan keluarkan minyak. So, bila bakar daging tu dia akan jadi lagi lembut, lagi juicy. Okey. Dari segi potongan pula kita nak tanya. Kalau kita lihat kan, kita orang putih kata apa, meat skewer. Okay. Dari segi potongannya, kita memang kena potong cube-cube ke ataupun saya kita kena hiris-hiris halus sebegini? Kalau saya potong cara macam ni. Ada yang buat cube tapi kita buat macam ni supaya dia kalau kita potong cube dia agak tebal, lepas tu dia macam agak liat sikit. So kita potong macam ni supaya dia lembut. Bila nak makan tu pakai gigi palsu pun tak tercabut lagi. Ini kan kalau kita lihat cara potongan ni sama lebih kurang macam cara kita nak goreng daging ni. Tak dia halus-halus dan nipis kan. Ataupun kita nak masak masakan ni macam masak kicap. Daging masak kicap dan sebagainya. Okey. Kita dah tengok dah diperap berapa lama masa yang kita perlu perap. Okay, tadi kita dah masukkan bahan ni. Betul. So kita restkan sekejap and then baru kita masukkan gula. Kita masukkan gula. Masukkan gula secukupnya. Memang buat sate kena letak gula Betul. Kena letak gula, kalau tak nanti dia masin, lepas tu dia, dia macam manis dia tu macam mild je lah. Dia tak terlampau manis. Saya tolong gaul boleh? Boleh, betul. Okay, kemudian Liza masukkan apa lagi bahan lain kita perlukan? Saya masukkan dulu kunyit. Ini bagi colour dia cantik kan? Dia tak boleh banyak. Kalau dia banyak nanti dia pahit. Kalau banyak pahit. Dan boleh, kalau banyak macam nak goreng pula Betul. Okay. Kita bagi cantik je kali kita dia. Dah gaul-gaulkan. Kalau kita lihat itu hasil yang kita dah perap. Betul tak? Okay. Sambil-sambil tu kan, selain daripada sate daging ni, apa lagi sate yang ada sebenarnya dijual? Kalau ada setengah orang dia tak makan daging. Dia mungkin ada cita rasa yang berbeza kan. Apa lagi antara sate lain yang ada sebenarnya? Kita ada sate ayam, sate kambing dan juga kita ada sate perut. Sate arnak pun ada. Ada juga yang berminat. Sate arnak pun ada juga. Okey. Sambil saya nak belajar cocok dan sampai suami pun dah bakar tu kan. Mungkin boleh kongsikanlah juga IG. Jejak Sate ni. Kalau mungkin penonton-penonton nak cuba menikmati hidangan sate ni. Betul ke dia macam ni? Betul. Okay, IG-nya. IG kita Jejak Sate HQ. Kita punya location dekat Jalan Pahang Setapak. Boleh tengok dekat IG kita. Ada nombor phone dekat situ. And kita juga ada servis penghantaran sate daripada awal pagi sampai malam. So kita hantar ke office. Biasanya kita hantar ke office dan rumah ke rumah lah. Jadi tak ni? Macam ni jadi tak?
Pandai. Boleh. Boleh ajar sate lepas ni. Okey. Kalau kita dah jadi ataupun dah cucuk sate ni, kita nak tahu juga dari segi kita bakar. Sebab kadang-kadang ada kita makan sate dia kurang masak. Betul. Ada kita makan sate dia terlebih masak kan, terlalu hitam dan sebagainya. Berapa lama masa yang sebenarnya sesuai untuk kita bakar sate ni? Dia dalam 5 minit macam itulah dia. Kita kena terbalik-terbalikkan. Mm-hmm. Kita kena jagalah dia tengok pada arang juga, pada bara. Tapi kan sebenarnya penonton, memang daging ni sangat-sangat lembut. Sebab itulah nampak macam pandai-pandai cucuk. Tapi sebab sebenarnya dia memang sangat-sangat lembut. Okey, ini kita kongsikanlah kepada penonton. Ini antara tips lah mungkin kan. Sebab kadang-kadang ada orang kata, nak makan sate ni selain hasil perapannya yang sedap, yang paling penting sekali gunya, iaitu kuah kacang. Betul. Okay, kenapa kita perlu ada kuah kacang yang sedap? Dan kebiasaannya sate ni mesti dihidangkan bersama dengan timun dan juga bawang. Betul. Dia kuah kacang ni sebab dia pedas. Sate ni dia dah macam manis-manis. So bila dia dah campur dengan kuah kacang ni, so dia jadi balance lah. Seimbang lah. Seimbang, betul. Kemudian kita perlu makan timun bawang dengan bawang. Kenapa supaya, tu? Dia macam untuk kita bagi dia lagi untuk kita punya kesihatan seimbang juga. Okay, kan? Kalau kita tengok petua orang tua-tua kan, dia kata kalau kita dah makan benda yang bakar-bakar ni, eloklah kita ulamkan dengan bawang dan juga timun. Dan kalau ada ketupat ataupun nasi impit pun sedap kan? Betul. Kalau ada jejak sate, nasi impit ke ketupat? Nasi impit. Nasi impit. Okey, sedapnya. Sambil-sambil saya nak menikmati hidangan, ini dia ya, sate daging yang baru saja dibakar dengan tekstur yang lembut dan juga juicy.